Timnas Indonesia mengukir prestasi gemilang di Piala Asia U23 Qatar. Dalam laga penentuan Grup A, Marcelino Ferdinand CS menundukkan Yordania 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar pada Minggu 21 April 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya atas permainan dan juga semangat juang para pemain yang punya nyali lebih untuk menang. Erick juga secara khusus mengapresiasi perjuangan para pemain di lapangan. Nyali tinggi para pemain, menurutnya, membuat para pemain tampil tanpa beban, permainan berkelas, dan terus menekan sehingga menang.